Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Assalamualaikum, hello Jackmania, apa kabarnya nih? Simak beritanya sampai habis biar tidak salah menangkap informasi. Setelah itu diskusikan di kolom komentar bos, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis. Terima kasih, gue Persija, gue champion. 1. Thomas Doll fokus pulihkan mental baja pemain Persija menjelang lawan Arema. Jadi, kami sekarang dalam persiapan, kami berlatih dengan bagus, penuh konsentrasi dan fokus, dan memang harus ada yang diubah terutama terhadap mental, kata Doll. Pertandingan kemarin kami enggak menunjukkan mental yang bagus, kata Thomas Doll kepada awak media saat konferensi pers menjelang pertandingan melawan Arema FC. Thomas mengatakan anak asuhnya sangat kecewa atas kekalahan lawan Madura United. Persija Jakarta bakal menjamu Arema FC dalam laga lanjutan Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 di Stadion Patriot Candrabaga, Minggu tanggal 20 Agustus besok. Pertandingan bakal digelar pukul 5 sore. 2. Yesus Imas resmi bergabung ke Persija Jakarta. Kabar mengejutkan kini datang dari tim Persija Jakarta. Klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut dikabarkan telah menemui kesepakatan dengan pemain asing asal Spanyol, Yesus Imas. Manajemen Persija ingin membuat target yang lebih tinggi di musim ini di putaran kedua Liga 1 2023. Sudah itu aja bos berita Persija, tulis komentar di bawah Jack, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis. Terima kasih, gue Persija, gue champion. Push past start a pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.